Karakternya imut-imut, guys. So cute. Halo guys, kembali lagi ke DS Gaming. Kali ini kita mau nyoba game baru. Namanya Ark Knights. Ini gamenya rilis Februari 2020, guys. Jadi ini termasuk baru, tapi playernya udah banyak banget, guys. Jadi penasaran aja nih gimana mainnya. Oke, sekarang kita coba login. Kita harus login dulu ya. Nah, ini karena belum pernah main ya, jadi kita kayaknya harus create account dulu ya. Oke. Oke. Server Terra kosong. I am. I'm Bini. Oh, bisa. Oh, story. Ada story-nya, tapi story bisa di auto, guys. Coba ya. It's you. It's been a long time. Oke. Lama gak ketemu ya. Oh, auto. Skip aja lah ya. Aduh, sorry sorry ya. Nanti kalau kalian mau lihat story-nya, mungkin download aja sendiri terus ditonton story-nya. Udah males. The enemy will show up from here. Oh, dari titik merah ya. Musuhnya ini kayak game apa ya ini ya? Dari tampilannya ini kayak apa ya? Kok the enemy will show up? Coba aja lah. We must not let them reach you. Jadi musuhnya dari merah menuju ke biru. Tower defense, guys. Ini gamenya tower defense. Kalau kalian pernah main Warcraft, Warcraft yang Warcraft 3 di PC, itu ada tower defense, guys, mapnya. Ya, mungkin ini tower defense nih, soalnya dia dari titik merah ke titik biru. Dan kita nggak boleh biarin mereka lewat, kan, di sini. Oke. Ini apa nih? Kok ada? Oh, yo. Oh, bener kan? Tadi ada garis merahnya ya, dari merah ke biru ya. Itu kayaknya dia jalurnya deh. Oh, ini ada hero-nya. Ada dua hero nih. Once deployed. Oh, kan? Bener nih berarti. Kayak tower defense nih, ini apa nih, kayak duitnya apa ya? Oke. Try concentrating your on your finger. Finger, guys. Try concentrating on your fingers. Doctor, can you see the location I mark? Doctor? Pesan tadi namanya bukan dokter ya, nama aku tadi siapa ya? Bini. Suruh teriak. Oh. Oh, ini arah dia nyerangnya ya. Loh. Kalau tower defense itu, biasanya tower itu diarahkan di yang bukan jalurnya ya. Tapi ini kok dia malah ngeblok jalan ya. Tapi ini kok malah ngeblok jalan ya. Biasanya kan tower itu dia ngebiarin musuhnya lewat, tapi kita bunuh sebelum dia masuk ke base kan. Ini kok dia malah perintahnya suruh blok jalan. Bukannya nanti malah ini ya di hit ya. Coba kita coba dulu lah. Tuh. Oh, jadi dia kayak ngeteng gitu ya.
dia nahan musuhnya ya. Oh, bisa deploy lagi. Arahnya ke sini. Emang kalau ke sini? Oh, jangkauannya lebih panjang ke sana ya, karena jalurnya dia lurus ini ya. Alright, dokter. Dokter nih siapa? Oh, ini jarak jauh. Ya, range. Kalau ini kayaknya melee harus di jalannya sini. Dokter ini jangan-jangan player ya? Jangan-jangan di sini player itu namanya dokter ya? Iya nih dokter ini kayaknya player nih. Oke. 10 total HP. Oh, maksimal musuh yang boleh ngelewatin biru ini 10. Oh, ini jumlah musuhnya kali ya tadi kelewat. Oh, mission accomplished. Oke. Skip ya. Sorry ya. Biar cepet. Ntar kalian nonton sendiri aja apa story-nya. Movement right now other discipline. Oh, ini ada 17 guys. Musuhnya. Maksimal 30. Nggak logis ya. Maksudnya cuma 17. Kita punya nyawa 30. Harusnya kan kita biarin aja guys. Kita lossin aja. Kita menang. Skill tag. Oh, ini ada simbol apa nih skill. Block represent the maximum number of enemies this unit can block. Oh, dia maksimalnya ngeblok 2 2 musuh. Kalau dia lebih dari 2 mungkin lewat kali ya. Withdraw button. Oh, bisa ditarik, guys. Bisa ditarik tempatin ke tempat lain, tapi dia ada standby time-nya ya. Oh, DP-nya ke refund nanti. User skill now. Oh, fantastic, fantastic. Ya, ya. Aku memang fantastic. Ternyata skillnya itu area attack ya, jadi efektif banget. Loh, oh ini kok malah di sini sih? Oh, dapat Doberman. Oh, pakai cambuk guys. Instructor Doberman is in trouble. Heavy defender. Oh, thick armor. Oh, iya. Kalau tower defense kan biasanya punya spesialisasi. Tower ini buat melawan armor ini. Tower ini buat melawan armor ini. Mungkin ini juga sama sistemnya kali ya. Ini tower defense tapi bentuknya imut gitu ya. As a caster, my arts can penetrate the enemy's defense. Wow. Effectively counter heavy armor. Oke, ada yang kayak gitu juga ya. Ada skillnya guys. Deal arts damage. Oh, we arts. Ready ya. Nanti aja lah. Kayaknya kuat kok. Cambuk aku, Mas. Cambuk aku. Great. Oke, okay. Dokter. Oh, iya benar. Kita ini dokter, guys. Player itu dokter. Series threats coming. Loh, musuhnya malah lihat sini. Enemies coming from behind are well equipped. Oh, mantap. Oh, jarak jauh, bos. Oh, ini pakai shield ya tampilannya ya, pakai pistol kecil gitu ya.
Oke, aman. Oh, ini mau mati, guys. Nah, ini kalau mati gimana ya? Apakah musuhnya balik apa lanjut terus atau gimana? Oh, ini kelewat ya karena dia lebih dari dua ya. Dia maksimal ngebloknya kan dua. Masih sekali lagi biar cepat. Kalau mati ini gimana ya? Saya nggak ada healernya ya. Harusnya ada healernya, guys. Take a break now. Next, we have important things waiting for us. Okay, guys. Kayaknya seru ya. Maksudnya, jarang-jarang ada game tower defense kayak gini. Apalagi karakternya imut-imut ya. Tuh. Karakternya imut-imut, guys. So cute. Okay. This is the operator. This is squad page. Operator tuh apa ya tadi? Pencet guys. Don't forget to recruit operator here. Expand your team. Oh, operator. Oh. Operator berarti karakternya kali ya. Hero-nya, hero-nya ini namanya operator kali ya. Ah, ini ngaco nih. It seems that a greater portion of your memory was damaged than expected. Aduh, takut kena damage, guys. Memoriku rusak ini. Aduh. However, the fact you are written your face. Oke. Ya. You want to survive must increase Rhodes Island's roster. Apa itu? Mungkin kalian yang tahu kasih tahu ya guys, aku baru mainin soalnya. There are quite a few files here. Go through the files and select someone you'd like to recruit. Oh, can perform headhunting with all randoms. Very rare resource, but must have. Oh, headhunt. Oh, random sih ini kali ya. Punya 500. Oke. Okay. Ini apa nih gacha ya? Oh, ini summon-nya. Oh. Human Resource Department. Ini oh, nggak bisa, bos. Oh, skip. Mir. Medik, oh kan ada healnya kan, medik. You're not strong enough to take on new threats moving forward. Okay, seru apa ini sekarang? Send some of our new members into action. Oh, squad ini, oh ya. But nambahin dia. The next heal is increased. 100% of attack. Wow, dia healing berdasarkan attack boss. Tap navigation to go back. Oh, navigasinya gini. Unik juga nih. Tampilannya oke lah. Your body is still located in the field. Start with basic drawing and movement. Pressure. Hajar. Seru ya. Berarti sesuai perkiraan tadi ya. Ini ada healernya. Karena kamu enggak lucu juga ya dia ngeteng di depan tapi enggak ada yang hidup. Mati sia-sia bos, hidupmu bos. Right side, be careful. Merencanakan menyerang dari kanan. Oke, bos. Ini tankernya kali ya. Block to enemies. Wah, ada kadal, bos. Kita pasang kadal. Kadal. Musuhnya 11, nyawanya 20. Ini tak biarin lewat aja menang, guys. Oh, bisa dipercepat.
Ayo cepat cepat. Ini apa nih? Ini blok juga. Ah, nggak perlu kayaknya. Apa nih? Oh, ini yang arch damage tadi ya. Anjar bos. Ini apa nih? Nyebar pupuk guys. Aduh, sorry sorry sorry, ngaco ngaco. Ini kadal ini kuat juga nih. Attack aerial enemy first. Dia nyerang yang terbang ya. Kalau berarti ada musuh yang terbang nih, kalau lihat dari deskripsinya tadi, ada musuh yang terbang, ada yang di jalan. Mungkin kalau ada yang terbang dan yang jalan, dia milih yang atas dulu. Skip skip skip. Seru nih, ada gacanya. Berarti mungkin ada hero, operator operator sorry, operator yang langka kali ya. Kalau gacha-gacha gini kan. Enter mission page here. You've been assigned. Here are the list. Ready to claim supplies. Claim. Oh, dapat apa nih? XP boss. Oh, ini ada storyline TR1. Chapter. Combat drill stage. Doberman bukannya anjing ya, bos? Jenis anjing ya? The roster for this operation cannot be changed. Oh, ini fixed squad composition. Oh, karena story kali ya. Ini nggak bisa diganti. Ya, ikut aja dulu. Skip the story. Oh, arahnya gini. Ini kalau kalau misal tak blok. Misalnya ini tak blok di sini, dia bakal belok ke sini nggak ya? Tak blok di sini, apa dia tetap lempeng aja di sini gitu? Nggak jelas. Areal. Oke. Block to enemies. Oke. Musuhnya cuma 5, nyawanya kayaknya story-nya dipermudah ya. Ya, namanya story. Seperti ini aja lah. Bukan heal. Wah, cakep bos. Heal, mantap. Udah lengkap ya punya healer ya. Ini apa ya, tadi gacanya itu standar apa emang bener-bener random ya? Yang berarti kan bonusan story kali ya. Hibiscus. Okay. The doctor's brilliant command was the key to the victory. Yeah, brilliant. Terus ngapain ini? Backpack. Oh, daily reward. Tepat apa nih? Ini kayaknya duitnya deh. Since the financial crisis. Yeah, yeah. Consecutive sign in. Check in. Apa ini? Ini apa ini? Oh, claim. Claim. Oh, random yang buat summon ya. Rocky mission. Oh, claimable. Oh, random lagi. On at least level 1, level 2 control center. Where is level 8? Oh, hadiah randomnya bagus nih. Wah, 5.000 apa nih bos? Oh, mata uangnya ya. Ada surat. Beginners or random supply. Wow. Serius nih, banyak banget bos. 3.800.
Collect all. Oke, sudah di collect. 5.000 guys. 5.000 guys. Emang kalau gacha berapa sih? Mana sih gacha? Edam. Kita lihat gacanya ya. Switch. Shining Angelina. Excuse saya. Desainnya aneh ini. Tanduk guys, tanduk. On sale. First 10 roll garanti. Wow. All events garanti at least 6 star operator and 1 5 star high operator. Keren bos. Oh, ada lagi. Oh, ini 6.000, mahal bos. Mungkin lebih bagus kali ya. Guarantee 5 star or higher operator once only. Ini 6.000 juga, kok lebih mahal ya? Kita coba yang murah aja ya. Ini apa ini? Gacha, gacha, gacha. Go. Tapi ini garansi bintang 6 sama bintang 5 ya. Aman lah. Pasti dapat. Oke, kita buka tasnya, bos. Mana bintang 6 doang, bos? Bintang 5-nya mana? Aku merasa tertipu. N, ini N loh, guys. N5. Aduh, merasa tertipu aku. Mission. Oh, dapat duit, guys. Oke. Operator management. Jadi dapat ini ya. Apa ini? Operator files. Slow. Ah, nyerangnya lamban. Potential. Improve potential. Tuh, belum paham guys. Nanti kalau yang udah tahu ini ya, komen ya. Minta minta bimbingannya, suhu. Ini kayaknya apa ya? Melee ya. Ini kayaknya melee deh. Ini hibiscus yang tadi. Ya udahlah. Kita squat dulu. Medic. Doctor in order to ensure your brothers can stay healthy. Ya. First is pick select. Medic squat. Oh, masuk dong, bintang 6 bos, masa nggak masuk? Orchid. Wow. Cambuk aku mas, cambuk. Belum. Ini aja lah, cara jauh. Ayo, bintang 4 masukin semua. Debt collector. Oh, deep color. Sorry. Sorry, guys. Deep collector. Healer? Healer aja lah ya. Medicku. Ini ya, medic lambangnya gini. Ada mirror. Mirror, mirror. Terus ngapain, guys, ini? Aduh, aduh. Operation to start. Ah, ini ajar. Skip.
What's your defense? Oke, ini aku mau masang siapa dulu nih? Oh, nih tanker nih. Ayo tank. Wah, mukulnya pakai shield, guys. Kamu buka archer ini kok. Belum bisa ya. Ini butuh berapa buat deploy? Jaraknya jauh juga bos ini. AOE area attack bos. Oh, oke, mantap. Ini sayang banget kalau ditaruh sini. Kita cepetin ya. Ini melee. Kayaknya yang ngeblok satu aja cukup deh. Gila. Medic. Oh, ini keren banget, bos. Shirayuki. Ini yang bintang 6 ku ya. Can launch range attack that deals 80% of normal attack. Oh, dia jaraknya jauh, bos. Dia bisa nembus. Oke. Okay. Oh, skill. Boom. Range plus 2. Oh, alah. Cuma nambah jarak. Oke. Okay. Seru ya. Seru. Recruit now. Oh, bisa milih, guys. Sniper, range, healing, medic. Bedanya healing sama medic apa ya? Oh, nanti komen ya, guys. Kasih tahu bedanya. Mau ambil ini sniper range sama vanguard. Oh, possible rarity-nya. Oh, bisa dapat bintang 4, guys. Guard DPS aja, DPS sniper starter kayak motor aja di starter, bos. Oke, okay. Terus ngapain lagi? Mission complete. Dapat XP. Oke. Operator management. Kok nyala kenapa? Oh, ini dapat ini. Potensial. Oh, bisa diimprove, guys. Yang bintang 4 aja. Jambu aku, mas. Drop token 100% sukses. DP cost main 1. Oke. Statusnya nambah. Oh gitu ya. Ini loh, penasaran. Keren juga ini. Nanti kalau langsung dipasang lah. Kita coba ya. Kita coba yang itu, yang bintang 6. Kita coba yang bintang 6 di sini aja. Ya. Fixed. Nanti habis mission yang ini ya. Ya, dipercepat aja. First take a good look at how Ranger attack. Emang kenapa dia?
Woi, kenapa Jessica? Tadi dokter, sekarang Jessica. Rangers cannot attack enemies behind him. Oh, karena tadi mungkin diarahin ke atas ya. Oke, attack Ranger. Oh, wah, tuh kan dia diarahin ke atas, jadi dia nggak attack ke bawah. Ini kalau di dunia beneran kacau ini ada. Orang ditaruh di situ dia bodoh amat lewat, bodoh amat bos, lewat bos, bukan urusanku bos, bukan tugasku bos. Oh, ini disuruh Agnesia. Oke, berarti memang arah attack-nya itu sesuai perintah kita yang pertama waktu deploy ya. Ini nggak bisa merubah arahnya. Kita cepetin. Satu musuh, oke. Oh gitu ya, berarti. Ya. Dapat apa lagi ini? Adnasia sniper. Although I'm not yet certified to carry a gun. Makanya bos, diurus izinnya biar bisa pegang pistol. Equation 3. Aku penasaran yang bintang 6-nya ya. Langsung aja lah. Mau kita pakai ini, dia sekuat apa gitu loh. Skip ini ya. Oh, dia butuh 18 guys. Oke, ajar. Stop. Oh, dia nggak melee guys. Dia kayaknya kurang cocok nih buat ngetank ya. Ini apa sih sebenarnya? Oh, dia jarak jauh. Ya, nggak apa-apa lah. Ini apa? Medic, Inkuskus. Mir aja. Ini ya, bagus nih. Tapi wah, desainnya kayak cupu, kayak asisten lab laboratorium guys. Aduh, kita pakai yang cambuk mana cambuk? Cambuk mas. Aduh, iya. Ya. Gravel Shadow Assault. Ah, Arch Damage ini butuh ya. Karena ada beberapa yang apa ini? Helikopter guys. Oh, drone. Oh, ada drone-nya ternyata, bos. Oh, jadi yang tadi ya. Si kadal ini kan tadi ada keterangannya nih, attack aerial enemies first, berarti memang ada musuh yang terbang ya. Jadi kalau ada yang di darat sama yang terbang, dia lebih milih nyerang yang atas dulu. Ini sok tahu aja ya. Ayo dicepetin, musuhnya masih banyak. Oh, ini ada lagi nih terbang, tembak bos. Oke, jadi kadal ini berguna juga ya, karena yang operator lain itu nggak punya spesialisasi aerial kayak si kadal tadi. Tuh, nggak bisa diklik bos. Oh, first clear. Oh, dapat biru nanti. Oke.
fix lagi ya. Yato, Yato bintang 2 ternyata Yato jelek. Yato, Yato. Karena adanya Yato ya sudah. Kita pakai Archer. Pistol cepat, Jessica lagi. Siapa ini Jessica? Siapa ini Jessica? Woi, lo 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 lo. Oh, kalau terbang dia rutenya nggak jelas ya. Coba medik apakah bisa nyerang. Untung si kadal ini gue taruh sini ya. Oh, medik nggak nyerang bos. Oh, ada pelajaran baru nih. Kalau ada aerial. Oh, dapat apa ini? Oh, ini dia nih Jessica. Biang keroknya ini siapa tadi Jessica? Ya. Halo Jess, wajahmu sedih banget Jess. Oke okay, guys, ternyata gamenya seru guys ya. Mungkin video kali ini cukup di sini aja ya, kita mau nyobain aja, nanti bakal aku mainin terus. Di jangan lupa subscribe. Tunggu aja video Arknight selanjutnya. Nah, like dan komen juga. Mungkin tadi permainanku gimana? Apa ada pemahamanku yang keliru soal game ini? Monggo, silahkan komen aja. Oke, sampai di sini dulu, guys. Sampai jumpa video berikutnya.